بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا، ابن تيمية رحمه الله juga menjelaskan dalam majmu fatwa beliau، ولم يقل أحد من الأئمة، tidak ada satu orang imam pun, imam panutan kaum muslimin yang mengatakan innahu yajuzu an yuj'ala syai'u wajiban au mustahabban bi haditsin dhaif. Tidak ada seorang imam pun yang mengatakan bolehnya suatu perbuatan dianggap wajib maupun mustahab atau sunnah berdasarkan hadis dhaif. Wa man qala ghaira hadza faqad khalafa al-ijma'. Kalau ada yang membolehkan sesuatu dianggap wajib atau mustahab berdasarkan hadis dhaif, berarti dia telah menyelisihi ijma'. Baik. Bahaya terbesar bagi mereka yang bermudah-mudahan dalam menisbatkan suatu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya besar bagi mereka yang bermudah-mudahan dikit-dikit dapat hadis, hadisnya bagus, langsung di-share, sebarkan. Jangan berhenti sama Anda. Tiap kali Anda kirim nanti 1000 orang sholawat, Anda dapat 1000 kali sekian puluh juta. Masya Allah. Langsung gendut rekening pahalanya. Hati-hati. Simak bagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah langsung loh yang kasih peringatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kathratal hadithi anni. Hati-hati kalian. Jangan kalian sering-sering menisbatkan suatu hadis kepadaku. Banyak-banyak menyebutkan ini Nabi mengatakan begini begini begini. Faman qala alayya, kalau ada orang yang mau menisbatkan suatu ucapan kepadaku atau suatu perbuatan juga berlaku di sini, enggak cuma ucapan Nabi, perbuatannya Nabi atau persetujuannya Nabi, ingin kita sebutkan sebagai hadis Nabi, falyaqul haqqan aw sidqa, maka hendaklah dia mengatakan yang hak dulu, benar enggak ini ucapan Nabi. Harus jujur kita, jangan asal kopas kemudian broadcast. Ancamannya apa? وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kalau sampai ada orang yang menisbatkan suatu ucapan kepadaku padahal aku tidak pernah mengucapkannya, maka hendaklah dia memesan, membooking tempat tinggalnya di neraka. Sebagian ulama bahkan dengan dalil-dalil, dengan hadis yang nadanya seperti ini, mengatakan orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi itu murtad. Karena apa? Nabi tidak menyebutkan tempat yang dia booking kecuali neraka. Kecuali neraka. Gak ada pilihan lain. Silahkan dia booking tempatnya di neraka. Titik. Ini berat memang. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak sampai murtad kecuali kalau dia menghalalkan kedustaan atas nama Nabi. Adapun ini ijma, sepakat membolehkan berdusta atas nama Nabi, murtadlah dia. Singkatnya ayuhal ikhwah, hadis yang tadi ini yang barusan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Singkatnya, kalau kita ini belum tahu derajat suatu hadis yang akan kita sampaikan, maka jangan sekali-kali kita katakan Nabi bersabda, Nabi konon melakukan begini begitu, atau Nabi pernah melihat sesuatu kemudian beliau diam. Jangan kita dengan mudahnya menisbatkan hal tersebut kepada Nabi selagi kita belum tahu pasti itu memang sah dinisbatkan kepada Nabi. Jelaskan saja, saya belum tahu nih derajat hadisnya sahih apa enggak. Terus terang saya dengar begini, tapi saya tidak memastikan ini hadis sahih atau tidak. Paling tidak ada keterangan seperti itu. Kalau dia sudah tahu itu hadis dhaif, wajib dia jelaskan bahwasanya hadis ini dhaif. Yang mendhaifkan misalnya fulan minal ulama Ibnu Hajar atau yang lainnya, Syekh Al-Albani, An-Nawawi dan yang lain-lain.
dia jelaskan bahwanya hadisnya adalah hadis dhaif. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.